ini mau apa kendaraan yang mau parkir ya. Assalamualaikum Baraya, kumaha Daramang, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Baraya. Baraya, kita sore hari jalan-jalan. Sore ini dari Taman Kota Baraya Masjid Agung Kota Tasikmalaya. Situasi sore hari. Nah, di sini Jalan Haji Jenal Mustofa. Nah, ini sedang ada perbaikan atau pelebaran trotoar. Nah, ini ada pelangnya baru beberapa hari terakhir ini Baraya. Ini nampaknya ada proyek Pemkot Tasikmalaya pelebaran trotoar di sepanjang Jalan Haji Jenal Mustofa. Ini kelihatan di dalam telah dibongkar dan terdapat alat berat. Jadi untuk sementara jalan menjadi menyempit, kita lihat. Nah, seperti ini kerjaan proyeknya masih dalam tahap pembongkaran karena baru beberapa hari. Nah, dipisahkan oleh penutup memisah pekerjaan proyek, konsekuensinya jadi macet nih. Oh, bu, enggak. Macet parah ya. Jadi kebetulan jam pulang kerja volume kendaraan menjadi bertambah banyak. Simpang Jalan Cihideung dan Jalan Empang Pasar Mambo. Lanjut masih di Jalan Haji Jenal Mustofa. Kendaraan yang mau parkir ya. Apartemen store. Kita kadu atau parapatan kadu Baraya, Jalan Panjerutan ke kiri. Dan di depan Simpang Negara Wangi kebuat pengguna. Sekilas tentang Jalan Jenal Mustofa cukupkan sampai di sini. Sebelum kami biasa mohon dukungannya untuk subscribe channel. Menyukai atau like, komentari dan bagikan. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.